Ya, beginilah suasana Stadion Patriot Bekasi saat pertandingan lanjutan Liga 1 2017 antara tuan rumah Persija Jakarta dengan Madura United. Di antara puluhan ribu fans Persija, terlihat ribuan supporter Madura yang datang dan menempati sektor 1 tribun stadion. Mereka tak hanya orang Madura di Bekasi, namun juga datang dari berbagai daerah termasuk datang langsung dari Madura. Berbagai elemen supporter Madura diantaranya adalah Taretan Tibi dan Kacong Mania. Seperti halnya yang dituturkan oleh Rifki, anggota distrik Kacong Pamekasan. Ia datang langsung dari Madura bersama teman-temannya, baik dari Pamekasan, Sampang, Sumenep, dan Bangkalan. Sebelum ke Stadion Patriot Bekasi, mereka terlebih dahulu berkumpul bersama di Base Camp Kacong Jakarta di daerah Cakung, Jakarta Timur. Menurut Rifki, selain dari Madura, Kacong dari Cirebon, Bandung, dan wilayah lainnya di Jawa Barat juga hadir langsung pula. Antusiasme supporter ini tak urung membuat bahagia Presiden Klub Madura United, Hasanul Kosasi. Pria asal Sumenep Madura ini pun mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan mereka. Yang lebih membahagiakan bagi Hasanul Kosasi, tentu saja karena rasa lelah supporter tersebut mampu dibalas dengan penampilan apik skuad Madura United dengan kemenangan atas tuan rumah. Sakit tengah, kalau cetak, tapi itulah sepak bola. Saya pun begitu dulu. Jadi ayo kita nikmati, demi Madura apapun bisa kalian lakukan. Terima kasih banyak, sampai ketemu di Madura lawan Serui nanti. Presiden Ke berharap semangat dan antusiasme ini bisa tetap dijaga meski saat ke kandang lawan dengan tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan dan persahabatan dengan supporter tuan rumah. Dari Bekasi, Agus Yusyandi, Madura United TV melaporkan. Hari ini.